قلبي وريده هو النبض والإنصاف.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan Muhammadin wa nashkuruhu ta'ala ala ijtima'ina fi hadzal nahar al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin dastajana para alim, para masyayikh, para asatid, khusus bidzikri dan selar semulja Ustaz Muhammad Jufri selaku pengasuh Yayasan Al Jufri sebetan kaula sangat damul yakin segenap keluarga pengasuh Yayasan Al Jufri sebetan kaula amul yakin Bapak Kepala Desa Cedik Eki Galinto Pak Manda Hosen juga Bapak Kepala Desa Kelian Bapak Tohir juga Beten Kaulia Amal Jakin segenap jajaran pengurus Komisariat Kecamatan Socah utama pun Bapak Ketua Komisariat Socah Eki Galinto Alustar Muhammad Khazin Abu Hasan sebetan kaula amun yakin sedajana para undangan para donatur yang hadir pada siang hari ini sebetan kaula amun yakin tak lupa dek sedajana para anak yatim beserta wali pun sehadir esiang arimangken sebetan kaula amun yakin ngawal pematur daripada rengsar pamoci serta asal korda kehadiran depan Allah subhanahu wa ta'ala segadi maha Allah ampun abarimban berapan rahmat serta hidayah dapatkan kau lesa rempata panjenengan seteja sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Jufri dalam acara santunan anak yatim. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini membawa keberkahan mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu melarman tertetap demi keadaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam benda keluarga ipon, para sahabat ipon serta para tabi'i tabi'in lebih-lebih datang oleh serempat amal jagil datang kalau atas nama kadib daksos dakwah dan sosial komisariat socah perlu menyampaikan beberapa laporan seperlu ekonengin destajanah para undangan bahwa acara santunan anak yatim ini merupakan program dari alumni santri Sidogiri yang mana acara santunan ini se-Indonesia sekitar 10.000 anak yatim yang disantuni dan untuk Kecamatan Socah yang disantuni sebanyak 60 anak. Kami atas nama Kadib Daksos nyon sekolah desdejana para pendatangke para masyarakat apabila kuota yang kami santuni sebatas 60 itu pun dari berbagai desa tak menolong dari desa Kadinto setiap desa ada anak yatim yang disantuni mungkin ada setakmeh loh karena keterbatasan kami selaku pengurus dan juga perlu diketahui bahwa hasil donatur sumbangan untuk anak yatim kengeng 13 juta petok sekat gadit selain dari donatur yang didukung oleh
Las Amin, lembaga Amin Zakat Sidogiri juga menyumbangkan pada acara santunan anak yatim pada siang hari ini. Juga untuk konsumsi ini kami anggarkan 600, itu di luar donatur anak yatim dan juga sumbangan dari kas, diambilkan dari kas alumni Santi Sidogiri Komisian Sorja. Jadi mudah-mudahan dengan mengadakan acara seperti ini, tahun depan bisa lebih meriah dan lebih banyak donatur yang menyumbang, sehingga bisa merata untuk Kecamatan Soja. Jadi sekali lagi kami mohon maaf bestejana para hadirin juga yang hadir pada siang hari ini. Cuman itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin dengar jawaban salam dari ananda anak yatim ini yang halo mas, halo pinter, lihat kum dulu ya, jawab salam ya, bisa jawab salam. Gimana kalau jawab? Waalaikum. Oh iya pintar. Jawab ya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang keras. Lebih dikeraskan lagi. Sanggup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau kau ingin, thank you. Jawaban salam dari mereka itu sangat beda jauh dengan jawaban salam dari manusah-manusah komplit. Satu, pertama mereka belum terbebani dengan dosa. Nomor dua, mereka yang duduk di hadapan kita, di samping kita para yatama ini adalah kebanggaan-kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini ke paling senang, paling cinta, paling lebur di anak-anak yatim. Jadi kalian yang sekarang tidak punya bapak, jangan merasa berkecil hati, jangan merasa kalah dari yang lain. Justru kalian adalah anak-anak yang sangat dibanggakan, yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Tahu Nabi Muhammad? Tahu Nabi Muhammad? Tahu. Kenal di mana? Jadi nak yatim ini kebetulan bunga. Nabi Muhammad itu ya, dengarkan, coba perhatikan. Saya mau cerita. Mau dengarkan cerita? Mau dengarkan cerita apa mau dengarkan pidato? Cerita. Jadi ada seorang makhluk namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu luar biasa. Nabi Muhammad itu kalau berjalan Hedroman di mana? Mana rumahnya? Rumahnya di mana? Desa apa? Cetik Temur. Temur. Kanjeng Nabi Muhammad dari Cetik Temur. Kita ada di sini.
harum tubuhnya Nabi Muhammad itu sudah terdengar. Itu hebatnya Nabi Muhammad, harum tubuhnya. Kalau ada satu tempat, ya satu tempat gelap petang, pas Kanjeng Nabi datang, Rabu Kanjeng Nabi Muhammad, itu tidak usah pakai senter, tidak usah pakai lampu, tempat itu seketika menjadi terang benderang. Dan nanti ketika sudah hari kiamat, hari kiamat itu nanti buminya jatuh, gunungnya diangkat oleh Allah, buminya dipecah oleh Allah, banjir, panas, api terjadi di mana-mana, semua orang ketakutan, tak ada yang bisa menolong kecuali satu orang namanya Nabi. Nah, kalian ini orang-orang seekesenengin yang dicintai oleh Nabi. Bangga tidak bangga? Bangga tidak bangga? Semangat, semangat. Coba tangannya, semangat, semangat. Cinta Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nenikah para tantretan setajah sangat bertenggula amal jakin. Saya pertama tenggula menang ke atas nama ketua IAS. Nenikah perlu ibu kenal sih, menteri para ibu, sarang para bapak. Apa IAS? Mepas patik IAS atau uman santunan daga anak yatim. IAS nikah IASS, Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Nah, tadi bagian santret sekecamatan Socak, semontuk dak Sidogiri, tadi alumni nah, alumni, alumni santret nikah abentuk situng organisasi nyamanah IASS, Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Nah, IAS nikah bekerja sama sareng LAZ Sidogiri atau LAS Sidogiri. Napa LAS itu? L Lembaga A Amil Z Zakat, Lembaga Amil Zakat Sido. Nah, tadi LAS Sidogiri sarang IAS, IASS kedua nikah bekerja sama untuk menghimpun dana dan mengumpulkan anak-anak yatim sekecamatan Socak, mulai dari Temur Sanggra Agung sampai Dok Pranaju sampai Dok Iring, Petawanan, Bulu, Bulu Atas, Bulu Bawah, jadi bila murah kalian belolong saja. Cuma karena wilayah Socak itu semua luas lagi, semua luas, sedangkan jatah untuk dapat anak yatim cuma 60 orang, ya pun Pak Kepala Kadif Daksos kena nikah se-Indonesia 10.000 orang seitu umin sarang IAS sarang LAS. Nah, 10.000 lain itu bagi dak setiap kabupaten, per kabupaten oleh jatah 1.000 orang. Jadi sebelum kalian kaya itu 1.000 orang anak yatim, 1.000 orang anak yatim gak dintok disebar di berbagai kecamatan Socak kengeng bagian sebidang orang anak yatim. Amek mainana takut makin panjenengan preman terpanggil di tetangga pada di anak yatim kia. Lo yatim itu begi bentang yatim melu cembu. Arapa lepas lagi mau nembak nikah. Bahwasanya kita dapat kuotanya terbatas. Nanti pun Pak MC gila kuotanya terbatas. Dua agenda Gusti Allah malar mandar IAS serang LAS kadito tahun-tahun berikutnya, moga mandar terus bisa eksis, terus bisa lanjutkin nikah santunan nikah, sehingga nah makin menabi sekitar orang bisa jadi tahun sebekal datang tadi 100 orang, tadi 200 orang, tadi 300 orang. Amin Allahumma. Nah, nikah perkenalan jimin IAS, Ikatan Alumni Santri Sidogiri, LAS Lembaga Amil Zakat Sidogiri. Dan nikah esabak nikah dito untuk tahun semakin pertama kali, pertama kali ini kan nyoba demak kirana antusias masyarakat Socak mun mabede santunan. Alhamdulillah kepon Bapak Kadif Daksos kena terkumpul obang rajana 13 juta petok seket. Dalam jangka waktu sebulan Kak Dito mengumpulkan obeng tak ada pak kan? Tak ada pak sebulan nika bisa mengumpulkan obeng 13 juta petok seket, 13 juta petok seket. Nah, nika merupakan napa nyamana hal saya tak diperkirakan sebelumnya, saya kena bisa apa yang insya Allah sempurna de
putra-putri dan kula ben panjenengan sedaya. Amin tiga dintok para tantretan dan kula sepertama atas nama ketua kadintok ngaturakin matur sekelangkung sungkem sekelangkung daga panjenengan sedaya siampun hadir senajan panjenengan banyak lakuk ning compokna eganggu sareng jakan cak Iyas kadintok ekone ilmu tau ning sepedaan dia pun minta gonceng jelo gonceng karena lo apa dan ikun jadi panjenengan ya para budak kadintok alhamdulillah bisa ngestuakin undangan kaitu merupakan sokor dari badan kaula selaku ketua etawan semakin kadintok benjukan atas segala hal termasuk menabi pada bingkisan tempat se acet lecet kali kak dito panjenengan kak dito dan pula atas nama ketua Iyas juga nyon seporah kelaben aku ngepon pengeporan kak angkui donatur lagi kak dito alhamdulillah matur sekelangkong berkat panjenengan kak dito bisa terkumpul obat sebanyak 13 juta kak dito merupakan hal seistimewa lajek bungan abdina kak dito jaga batin menabi panjenengan terus berniat keangkui detika fil lil yatim cepon pak MC gila tebuna kanjeng Nabi Muhammad cepon kanjeng Nabi ana wakafilul yatim fil jannah hakan berarti tak ada ana wakafilul yatim fil jannah hakan cepon kanjeng Nabi Muhammad engkau bareng orang sing ngurusin senangkum anak yatim saya nyumbang kambing anak yatim hekan ledaknya ke kanjeng Nabi wa asyarun nabiyu bisa bebatihi wal wusto kanjeng Nabi Aisyah kelaban jari telunjuk wal wusto menjari tengah ana wakafilul yatim fil jannah hekan engkau bareng orang senangkum kebutuhan anak yatim termasuk panjenengan para ibu sampun tinggal rakanah panjenengan berjuang menghidupi nak potonah si yatim si tinggalkan bapak kak dito kafir panjenengan orang si nangkung dan anak yatim panjenengan hekadah jika panjenengan lagi laku ini suarga berening tempat si paling istimewa benih pun masuk suarga tapi bukan apolong langsung asaran ajunan gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Moga mantar sedaya jariyana amalah para bapak sedaya sarang ibu seampun mendonasikan sebagian hartanya untuk acara santunan esyang ayah semakin gak ditok jadi sedekah saya keterima moga Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma sekadin tok para gusti aja saya bisa yatorakin atas nama pengurus IAS atas nama keluarga besar Yayasan Al Jufri Asy-Syafi'iyah dan atas nama Pak Ebun kita alhamdulillah Pak Ebun Osen Rabu Pak Ebun Kelian juga Rabu mereka juga merupakan support semangat dan terpilih bencakan jasteja moga-moga cakan cak Iyas kak dito epa ina istiqomah amin Allahumma amin sekak dito pemator ihdina siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi anak sarang dari sepona Azharatul Hasanah Muhammad Faiz Al Hasan Muhammad Al Fan Nur Rizki. Kenapa sekolah ni? Naila Fariha, Naila Fariha. Humairah Al-Qasim Naila silakan diantar Humairah Al-Qasim Naila sudah kotak-kotak enggak apa-apa dibarengi ibu dibarengi ibu Naufal Ahdan oh yang pulang hadir Cindy Rahmatillah Cindy mana Cindy dari Socap Cindy Socap Socap Bakalan Cindy Devana Putri Devana Putri
Dianatul Fariha. Dianatul Fariha. Fahira. Dianatul Fahira. Dari Pengawanan. Yang akan memberikan mohon kesediaannya pengasuh Yayasan Al-Jufri kepada beliau Ustaz Jufri Syafi'i, yang akan dibantu oleh alumni Santri Sidogiri Kecamatan Soca. Kepada beliau disilakan. Ya, salim dulu. Ya, pintar. Ya. Untuk nanti didokumentasi dulu sebelum beranjak, foto dulu untuk didokumentasi bersama seluruh Mir'atul Solihah dari Gelian, Amirul Islam dari Gelian. Mir'atul Solihah sudah, Amirul Islam, Amirul Islam. Oh, mau pindah. Aduh, ya diantarkan dulu. Nah, ini memang terbaik Ustaz. Amirul Islam sudah. Muhammad Rizki Rabbani. Muhammad Rizki Rabbani. Muhammad Rizki Rabbani. Maulana Ishaq. Muhammad Fahri Ishaq Gelian. Maulana Fahri, Maulana Ishaq ada? Ada. Muhammad Fahri. Muhammad Fahri. Muhammad Fahri. Tidak hadir. Muhammad Fahri Gelian. Ini cetik. Cetik. Ada. Cukup. Dini Millah Azizah Cepti. Ustaz lo, apa dengan tangan? Seratun deh, bisa lebih baik. Dini Millah Azizah ada. Dini. Nikah sih lah. Dini Millah Azizah. Nur Azizah nanti ada. Nur Azizah jadi tengah. Leki. Oke, hello. Oke. Rahma Adilatul Salihah. Berarti Fathur Rahman dari Rabesen Tapel. Sudah. Kurang kelau, kurang kelau. Mohon yang akan berikan santunan ke yang ada dan siapa berzina. Ustaz Iman. Ustaz Iman. Monggo merapat bagi pengurus atau alumni dengan jauh-jauh. Silakan Ustaz Iman membantu. Tolese. Oh.
Lailatul Ulfa Rabesan bere Saliman Lailatul Ulfa Lailatul Ulfa Lailatul Ulfa Lailatul Ulfa Rabesan bere Di Rabesan ngajung. Oh, Nailah Ulfa. Oh, Nailah, Nailah. Nailah Oh, kes. Saliman Ramadan. Sangka agung. Saliman sangka agung, Tanjilur Rahman sangka agung. Saliman Ramadan Tanzilun Saliman Ramadan Tanzil Saliman Sabu Saliman Ramadan Oh Salim bukan apa ngereng bu ngereng saran ampean ampean iki sampean maju Fathur Rahman sakagung Amanda Ravania Amanda Amanda aduh oh pinter Amanda Fathur Rahman Amanda Ravania Bilqis Bilqis jadi tengah Bilqis Bilqis ibunya ada bapak mana ada oh telepon nyari bareng bareng jadi tengah sedeki-deki yang akan memberikan saya mohon kesediaan kepada Ustaz Rahmatullah Syafi'i dibantu oleh Ustaz Ali Murtadha kepada beliau kami Ustaz Ali Murtadha foto dulu bila borak Mirsa Ariana dari bila borak Abdurrahman Farid Gadinto Solahuddin Nastarik
Mar'atus Solihah dari Jeddah. Mar'atus Solihah dari Jeddah. Manabi pada Manabi pada sekitar Epakin. Takok. Bukil dah guys. Khairatun Nisa. Khairatun Nisa. Dua toh Andika guys. Khairatun Nisa. Khairatun Nisa. Sudah. Bu, kita nak ke bu ni, Reng bu. Nikah, Aki perwakilan Reng Mister Anton Wijaya. Saya kita panggil Tako Tekalip Kadinto. Kiepot yang akan memberikan kepada wabil khusus kepada Ketua IAS Socah Ustaz Ahmad Hazim, dibantu oleh sekretaris dan juga bendahara Kadib Daksos. Silakan untuk semuanya. Mana Kadib Hukum? Kepada beliau Kadib Hukum untuk memberikan juga dan membantu Bapak Ketua IAS Pengasrian Socah. Tadi hukum Bapak Adi. Yeah.
Allah.